سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد فصلحت حينئذ لنا فأودعناك سرنا فما صلح للسر إلا بعد أن أفناه عنه مولاه وأبقاه به له قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلحت maka layaklah engkau حينئذ pada ketika itu lana untuk kami ketika mana di hati engkau ataupun di dalam hati engkau sudah tidak ada selain kami dengan makna hati engkau sudah bersih dan suci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada segala makhluk dan saki baki makhluk hatta makhluk itu ialah diri kita sendiri tak ada lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad segala kepentingan kita untuk kita tak ada lah semua kepentingan dalam diri kita ialah kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dalam maksud yang lain dalam hati kita sudah tidak ada lagi sebarang syirik hatta syirik khafi sekalipun maka pada ketika itu salahta lana layaklah engkau untuk kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maksudnya kalau tidak kerana engkau telah hilangkan selain kami daripada hati engkau ma salahta engkau masih belum layak maknanya bila mana ada selain Allah dalam hati kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma salahta ketika itu engkau masih belum layak masih belum layak itu masih belum layak untuk hadir ke hadrat kami so
seumpama seperti seseorang yang berjunub, ataupun seumpama sekurang-kurang seperti seseorang yang masih berhadas kecil. Maka bagi orang yang berhadas kecil, lebih-lebih lagi berhadas besar, tidak boleh menghadirkan batang tubuhnya untuk mengangkat takbir bersembahyang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi orang yang dalam hatinya ada makhluk, maka dia tidak layak untuk hadir ke hadirat Allah. Dia ialah umpama seperti seorang yang berjunub, seorang yang kotor, seorang yang berhadas. Jadi hati kita ni kita nak bersihkan daripada kotoran-kotoran makhluk. Jadi jangan bagi ada dalam hati kita makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang dalam hatinya tidak ada makhluk, itulah yang disebut dengan as-salahul kamil, kesalahan yang sempurna. Hanilah yang dipaham daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan sebut, inna waliyallaha alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawallas salihin. Inilah yang disebut dengan wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang mentauliahkan orang-orang soleh. Mentauliahkan itu maknanya mewalikan seseorang yang soleh, seseorang yang Tuhan angkat dia sebagai seorang wali ialah selepas dia menjadi seorang soleh. Orang soleh ni kalau sempurna kesolehan dia, hati dia tak ada sebarang sesuatu. Dalam hati dia tak ada satu pun makhluk dalam diri dia, hatta diri dia sendiri tak ada lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia panggil kesolehan yang sempurna. Mungkin seseorang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang kata dia orang soleh dengan kebaikan yang orang tengok dia buat, dengan kejahatan yang orang tengok dia tak buat, dengan ibadat yang dia tak pernah tinggal, dan istiqomah dia. Tapi mungkin dibilang orang tu sebagai orang soleh, tapi kalau dalam hati dia masih ada tujuan-tujuan ataupun kerana-kerana yang bukan Allah, pada sisi Allah dia bukan seorang yang soleh, yang sempurna lagi, belum lagi. Sampaikan ketika mana dia beribadat, tujuan daripada ibadatnya bukanlah pahala dah, tujuan daripada ibadat dia bukan syurga dah, tetapi tujuan daripada ibadahnya ialah Allah, barulah dia seorang soleh yang sempurna kesolehannya. Siapa disebut dengan dia telah sempurna kesolehan dia? Sebab dia sudah menjadi wali. Jadi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala angkat dia menjadi wali, maka dialah orang soleh yang Allah sebut wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang mengangkat seseorang menjadi wali di kalangan orang-orang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat seseorang itu menjadi walinya melainkan selepas dia mengislahkan wali-wali dia. Jadi kita ni kita buat ibadat serba kekurangan,
semayang kita, kita tahu khusyuk tak ke mana, khusyuk tak khusyuk. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kekurangan ataupun diri kita yang serba kurang melakukan ibadat itu menjadi sempurna kalau Allah yang sempurnakan. Bila mana Allah sempurnakan, maka sempurnalah yang kurang. Sebagai contoh, kita umat Islam ni sedang mendekati satu zaman dipanggil zaman Imam Mahdi alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Mahdi ni dia ialah seseorang yang Allah sempurnakan dia dalam satu malam. Faham daripada itu, dia ialah seseorang yang soleh, tapi dia masih belum sempurna solehnya sehingga Allah yang mengislahkan dia. Allah lah yang mengislah, Allah lah yang memperbaikkan dan memperbaiki diri dia. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaan dia macam tu rupa, dia ialah insan biasa. Dia ialah insan biasa. Berarti dia orang macam kita, orang yang selalu berdosa. Sekalipun buat ibadat tapi tetap kurang. Tapi di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak terima dia sebagai hamba dia, Allah perbaik dia, baiki dia dalam satu malam sehingga dia menjadi insan yang sempurna. Insan yang sempurna disebut dengan al-insanul kamil, insan yang sempurna. Sebab itu waktu Ustaz mengaji tu saya tak faham, kata guru, Ustaz kita ni kita nak berjuang untuk kita berada ataupun mendapat kedudukan ataupun jadi orang yang disebut dengan al-insanul kamil, insan yang sempurna. Tapi Ustaz tahu kita ni tak mampu nak faham, dia stop dekat tu. Lepas tu dia tak hurai. Sebab kemampuan kita nak fikir tak sampai. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insan yang sempurna ialah insan yang dalam hatinya bersih, suci daripada segala makhluk. Yang ada dalam hati ialah Tuhan. Kepentingan diri tak ada. Kepentingan diri, kalaupun kita kata, kalaupun kita ada, kalaupun kita kata ada, kepentingan diri satu ya, aku nak Tuhan, aku nak Allah. Tak ada dah yang lebih daripada nak, mereka nak akan Allah, nak Tuhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ketika itu, ketika mana Allah telah islahkan kita, Allah telah bersihkan kita, Allah bersihkan dan sucikan kita, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita menjadi wali dia. Allah bersihkan, Allah sucikan, lepas itu Allah angkat kita menjadi wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi belajarlah meletakkan tujuan yang utama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khidmat apa pun, khidmat kita ialah untuk mendapat Allah. Buatlah apa pun kerja, tujuan kita ialah Allah. Duit ringgit tak nampak, balasan dunia tak nampak. Jadi yang nampak hanya satu, aku nak Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Qala
fasalahta hina idin lana wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita doakan insyaAllah semua penaja kita mendapat rahmat, kita semua selalu mendapat rahmat, dijauhkan daripada kemurkaan Allah, dekatkan dengan keredaannya, dijauhkan daripada malapetaka, dekatkan dengan keredaannya, dimudahkan urusan dunia kita, urusan akhirat kita, jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.